Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Mas Ilham Samad Mendet, channelnya Senapan Bikin. Seperti biasa, kita mau bikin video sesuai request dari teman kita ya, dari si Amsan ya. Nah, di sini ada 4 cucuk ya, yang belum berangkat kemarin ya, sisa yang kita absen kemarin. Ini mau kita tes promo sesuai permintaan yang punya ya. Nah, ini ada punyaan Mas Agung, Mas Tendi, sama Pak Simon, sama Pak Riki ya. Empat. Nah, yang ini kepunyaan Bapak Agung ya. Ini punyaan Bapak Agung ya. Ini yang varian classic series ya. Ini variannya classic series. Ini di tempat open classic ya. Untuk laras yang varian terendah kita, varian series, kalau classic series itu ya menggunakan laras baja OD9 yang diserombong OD13 ya. Untuk varian terendah, varian classic. Terus yang ini pesanan Bapak Simon ya. Judulnya varian Moser yang model bullpup ya, menggunakan manu samping OD34, laras baja OD13, diserombong OD16 ya. Ini penampakannya ya. Tensornya sebelah kiri ya. Terus berikutnya ini punyaan siapa? Pendi. Pendi. Nah, ini punyaan Mas Pendi ya, atau Bapak Pendi. Nah, ini Marauder series yang model grendelnya Moser ya, atau Moser Magazine ya. Nah, ini custom menggunakan serombong OD19, untuk larasnya tetap sama, laras baja OD13 ya. Ini menggunakan magazine ya, karena Marauder. Pokornya AWP, namanya bawah. Punyaan Bapak Riki ya. Sama kalau di series, hanya ini yang variannya yang sniper ya. Kamu buka menyamping. Terus opornya ini klasik ya, opor klasik. Tabungnya juga lebih 25 sama. Larasnya baja di 13. Bedanya ini nggak diserombong. Ini menggunakan cincin patri ya. Seperti ini. Untuk varian cincin sih dia lebih kuat yang cincin patri dibanding yang cincin baut. Karena kalau cincin baut ya kadang kalau bautnya nggak kenceng atau terbentur dia suka geser masiannya. Nah, dari keempat unit ini mau kita tes powernya sesuai dengan permintaan beliau-beliau ini ya. Kita tes dulu dari pertanyaan Bapak Agung ya, yang klasik series ya. Tasik Malaya deh. Nah, ini Bapak Agung ini dari Tasik Malaya, Jawa Barat ya. Oke, kita tes unitnya. Ini krononya sudah kita nyalakan ya. Oke. Kita. Ini dia. Krononya nggak terlalu terlihat karena silau ya. Pindah kan ya. Bentar kita pindah dulu. Cek. Panas kan? Panas kan? Hop. Kata orang. Suka nggak? Agak gitu ya. Tidak lah. Tidak nih. Iya, sangat tidak nih lah. Ini untuk krononya agak silau karena ini di tempat yang panas ya. Kita naik posisi nol. Ini
Tes ke terendahnya. Error. Ini manonya kayaknya mau penyakitan lagi. Ya, 1004 ya. Ya. Error. Manonya itu belum. Ya. Oke, coba kita naikkan. Ya, kayaknya ini masih di 1200-an ya untuk powernya. Kita cek dulu berapa kali tembakan. Nah, yang terbaca 4 kali tembakan, kita tadi nembak sekitar 6 kali. Kita cek anginnya ya. Dari 4000 ini masih di 900-an ya. Gitu ya. Panas. Ah ya. Masih di 3900-an ya. Berkurang sekitar 100 PSI ya. 1200-an. Nanti kita perbaiki lagi nih, tapi kayaknya ada sedikit masalah di bagian loadingnya. Dia agak longgar, jadi mimis itu anginnya masih keluar di selanya, di selah loadingnya, karena loadingnya mungkin terlalu longgar ya. Nanti akan kita perbaiki biar dia bisa naik lagi ya. Untuk powernya cukup irit, 1200, 6 kali tembakan hanya berkurang 100 PSI. Nah, berikutnya kita tes punya Pak Simon ya. Jauh sudah aku. Oke, kita push dulu. Kita posisional ya. Angin 4000 PSI ya. Nah, 4000 PSI. Kita tes di power rendahnya dulu. Eh, 1397 ya.
sangat Yahud. Itu tadi pakai power terendah. Ternyata dia kayaknya masih kekencengan untuk power terendahnya saja 1397. Berarti ini harus disetting lagi supaya bisa pelan di grinder pertamanya. Tes. Ya. Oke. Ya, sekali lagi saja. Kendor sini ya. Tadi kita gunakan grinder satu ya mas ya, gitu. Jadi terlalu kenceng. Nah, untuk anginnya lupa, kita cek. Untuk anginnya ini berkurang sekitar 200-an ya. 4 kali tembakan sekitar 200-an ya berkurangnya. Terus berikutnya ini punyaan Bapak Pendi ya. Ini punyaan Bapak Pendi. Tes. Kita pakai magazin isi 14 ya. Nah, tadi punyaan Pak Simon tadi. 1349. 1380. 1397. Ya, hampir 1400-an dia itu pakai grinder 1. Hapus 0. Tes grinder satunya. Nomor cantik 7777. Nah, ini nomor cantik ini 7777 untuk power terendahnya. Oke. Di speed berikutnya. Ya. Oke. Ya. Oke, itu tadi hasil dari 4 kali tembakan. Anginnya ya berkurang sekitar 200-an PSI ya. Ini berikutnya ini punyaan Bapak Riki ya. Ini sama, kita menggunakan magazin 14 ya. Ini yang varian seat lever. Tes. Oh bentar, sebelum kita hapus. Oke, sudah di posisi 0 ya. Ya, 1305. Ya.
1337 ya. Oke, sekali lagi. Tiga ya. Oh, banyak nomor cantiknya ternyata. Nah, udah waktu tadi udah kita tes keempat-empatnya ya. Kita tinggal kirim aja, pakingannya udah selesai. Nah, itu di sana dibuat pakingannya. Jadi kita tinggal memberangkatkan beberapa saja ya. Oke, cukup sekian dulu video dari kita. Jumpa lagi di lain waktu ya, dan lain kesempatan. Cukup sekian. Wassalamualaikum.